خطابه عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بهقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، hadirin umat Islam, kita masih lagi dalam membicarakan tentang kenapa nabi-nabi ini dijadikan ataupun di waktu mana hampir dengan kematian nabi-nabi tersebut. Kita lihat dalam satu suasana yang pedihnya sakaratul maut yang berlaku pada nabi-nabi. Dan kita sebut pada pengajian yang sudahnya ialah ada dua sebab yang dijawab oleh Tuhan kita ini. Dua sebab yang kenapa terjadi pada Nabi, ataupun suasana yang sakit itu, ataupun suasana yang pedihnya sakaratul maut yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal contohnya, di waktu mana Rasulullah hampir dengan wafat, Rasulullah SAW ni sakit tu sampai peringkat Rasulullah SAW baca doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya dalam menghadapi sakitnya kematian ini. Ini terjadi demikian. Kita tanya kenapa nabi-nabi pun kena. Patutnya nabi-nabi ini ringanlah, mudah saja. Lalu jawapan yang pertamanya, supaya kita semua makhluk ni akan tahu bagaimana pedihnya kematian. Yang hakikat kematian itu satu benda yang tersembunyi yang Allah jadikan. Ini di antara sebabnya. Nak bagi tahu, jangan ingat di kalangan kitanya, di kalangan kita akan boleh lepas begitu saja, tidak. Tetapi waktu mana kita meninggal dunia nanti, kita tengok nabi itu pun sakit. Kita boleh bayang bagaimana kita yang bukan nabi. Yang bukan nabi ini tentulah lebih lagi dalam keadaan yang sakit dan juga lebih pedih. Nak bayangkan pada diri kita, jangan kita pandang lekeh ataupun remeh terhadap kematian ini. Bimbang-bimbang kalau sekiranya kita lihat nabi-nabi itu mudah kematian dia, maka umat nabi ini dia akan rasa nabi pun mudah, takkanlah kita tak boleh mudah daripada keadaan yang berlaku pada nabi. Ini dia terjadi demikian. Oleh demikian, di antara sebabnya ulama-ulama kata, sebab yang pertama nak suruh kamu boleh lihat dan kamu belajar dengan apa yang berlaku pada nabi itu. Yang pertama. Yang keduanya, hari ini kita nak sambung. Kenapa? Sebab yang keduanya, mungkin terlintas dalam benak sebahagian orang bahawa para nabi adalah kekasih Allah SWT. Jadi bagaimana mungkin mereka merasakan pedihnya kematian? Jawapan dianya, pertanyaan tersebut adalah manusia yang paling keras cubaannya adalah para nabi. Kita nak bagi tahu, Allah jadikan nabi-nabi ini di antara orang yang paling banyak diuji. Diuji dalam hidup. Jadi nabi-nabi ini dia menanggung segala ujian-ujian yang banyak. Kamu jangan ingat, apabila kamu kena ujian, kamu rasa ujian itu dah berat daripada kamu. Ada lagi orang yang lebih berat daripada kamu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di antara nabi yang terpaksa menanggung dalam keadaan kepedihan dan kepayahan. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, asyaddun nas bala'an. Di antara manusia yang paling berat ujian di atas dunia ini ialah nabi-nabi. Kemudian fal amsal, kemudian lepas pada nabi dan lepas pada nabi. Maknanya dalam hidup kita, kalau kita kena ujian, jangan ingat ujian ini dah berat. Kita dah ringan dah berbanding daripada mereka dahulu. Mereka tu lebih teruk daripada kita. Dalam keadaan teruk tersebut, kita boleh bayang bagaimana Allah uji mereka dan mereka boleh tabah dengan agama. Takkanlah kamu dengan ujian yang sedikit ini kamu tak boleh tabah dengan agama? Kita kan kena ujian sesama tak boleh tabah dah kita. Kena ujian batuk sikit je tak boleh dah kita. Kita kena ujian sikit je, mereka dah belum teruk-teruk lagi. Nabi Muhammad, kita buat contoh, waktu mana dia demam, sahabat-sahabat tengok dia demam yang amat sangat. Lalu bila sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu demam yang amat teruk ya Rasulullah. Rasulullah kata, aku mengalami demam aku ni dua kali ganda daripada demamnya kamu. Demamnya kamu tu sekali je, tapi aku ni dua kali ganda. Maknanya gandaan yang jauh lebih berat daripada apa yang kamu alami. Dalam hidup kita sama juga, nak diajar pada diri kita, segala bebanan kalau kita berhadapan dengan ujian, semua ujian-ujian kita ini sudah dilalui oleh para nabi. Jadi tak ada jawapan dalam hidup kita untuk kita lari daripada Allah. Ada orang yang kena ujian
ujian sikit pun dia tak solat dah pada diri dia. Ramai mana orang yang tak sembahyang dekat hospital. Ini saya contoh yang mudah. Waktu mana kita tanya kenapa tak solat, dia kata saya sakit. Bila nak solat, nanti saya sembuh sakit itu semua. Ini maknanya gambaran apa dia? Gambaran dia tak tahan dengan ujian. Ujian sikit je. Berapa ramai di kalangan kita kena ujian sikit, ringan sangat. Terlalu sikit sangat ujian, tiba-tiba dia tak mampu nak tahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan orang yang paling berat bebanan ujian ini. Lalu dalam keadaan cubaan yang para nabi ini, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah mencuba mereka para nabi semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan dan mengangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab kenapa nabi-nabi diuji ini. Di antara kena ujian nabi-nabi ini diuji semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan. Apabila kamu kena uji, lagi naik darjat kamu. Kamu kena ujian. Lagi mana kamu kena ujian, lagi dekatlah kamu dengan Allah. Lagi hampirlah kamu kedudukan kamu dengan Allah. Kerana waktu mana kamu kena uji, kamu semakin beriman pada Allah. Semakin kamu dekat dengan Allah. Tapi ada orang yang kena uji, tetapi dia terpelanting terus dengan ujian tadi. Yang membuatkan dia jauh dengan Allah. Yang ini yang membuatkan kerosakan dalam kehidupan seorang. Allah uji dengan tujuan nak suruh dekat dengan dia. Jangan kita ingat kena ujian yang membuatkan kita semakin jauh dengan Allah dalam kehidupan kita. Ada banyak yang ramai di kalangan kita kan kena ujian yang berbeza-beza. Ujian ni ulama-ulama kata ada dua. Satu ujian dalam bentuk kesusahan dan satu lagi ujian dalam bentuk kesenangan. Dua-dua ujian. Waktu mana kamu kena susah, kamu kena balik pada Allah. Waktu mana kamu senang, kamu kena balik pada Allah. Dua-dua kena balik pada Allah. Misal contoh kita diuji dengan ujian kesenangan, kita akan sebut jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balaslah yang terbaik lagi dengan apa yang kena pada diri kita ini. Kalau kita kena ujian kesusahan, mulut kita diajar supaya sebut apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah yang menunjukkan bagaimana kita ni semuanya balik pada Allah. Senang pun balik pada Allah. Mudah, sakit dan susah pun diajar supaya balik pada Allah. Dalam hidup orang mukmin ni, dua-dua kamu diuji. Ada orang yang diuji dengan senang, tapi dia tak balik pada Allah. Tetapi dia akan kembali kepada beliau, kembali pada kenikmatan diri dia. Tanpa dia ni, tak nampak nikmat itu datang daripada Allah SWT. WTW 1558, diminta supaya alih kenderaan. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita diajar supaya ingat bahawa dalam ujian ini bukan kita seorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Di antara ujian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah saat dekat dengan kematian itu Allah uji lagi. Sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada mulut Rasulullah kataan-kataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut seolah-olah mengacau gitu sikit. Waktu mana kena sangat, terlampau sakit sangat di saat itu, keluar mulut-mulut Rasulullah SAW ni kata-kata yang tak dipahami oleh sahabat-sahabat. Ini nak sebut gambaran berlaku bagaimana ujian dalam kehidupan kita. Kita sama juga. Waktu mana kita demam panas yang teruk ni, kadang-kadang kita panggil ibu kita panggil. Bukan saka tu dia, bukan saka. Orang kita ni kalau dah mula jadi macam tu, demam panas teruk dia, dia mula dinampak bayangan itu. Tapi ujian dalam hidup ni, dia akan sampai saat-saat mana kita diuji sampai tahap demikian. Cubaan yang dialami oleh para nabi tidak mengurangkan hak mereka sedikit pun dalam hidup. Ini tak mengurangkan, Allah jadikan. Cubaan juga bukan merupakan azab bagi mereka. Kalau Allah uji dalam hidup kita ni, bukannya satu azab yang Allah nak jadikan. Allah sebut dalam Quran banyak. Sebut tentang ujian ni, Allah sebut alif lam mim ahasibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kadang-kadang Allah guna iftanun dengan kalimat diuji. Kamu belum lagi difitnah. Adakah manusia menyangka bahawa kamu boleh menyebut kami beriman pada Allah sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah? Difitnah dengan ujian-ujian. Maksudnya dengan ujian-ujian dalam hidup kamu. Dalam ayat yang lain, Allah tak guna dengan yuftanun. Tapi Allah guna dengan kalimah apa dia? Dengan ibtilak, ujian. Ibtilak maksudnya kamu diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini diuji dalam hidup seorang. Sudah pasti aku akan uji orang mukmin. Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ.
kamu hidup kamu, kamu jangan ingat kamu tak diuji. Kamu akan diuji. Sudah pasti aku akan uji kamu. Dengan ujian apa dia? Dengan ujian bisyai'in minal khauf, rasa takut. Takut ni ujian. Anda sebut banyak kali dalam hidup. Takut duduk seorang-seorang, takut duduk kat rumah, takut jalan kat luar, takut duduk dalam bilik lagi takut. Takut hantu maklimah balik rumah lagi. Dalam hidup kita ni kita diuji dengan rasa takut. Takut tu ada, takut-takut kalau kita hidup keseorangan, takut kalau kita tidak ada diberi bantuan. Ujian ketakutan. Kemudian ujian apa dia? Waljung, rasa lapar dalam hidup. Bila kamu lapar, kamu jadi tamak terus. Anda biasa sebut demikian. Rasa lapar je, ujian. Kita ni lapar, kita jadi tamak. Waktu mana kita lapar kan, cuba tengok. Kita lapar, ketar tangan-tangan kita ni. Waktu mana kita lapar tu, menggigil tu ada ni, kita pantang tengok makanan apa, kita nak makan semua. Kita asal masuk je. Asal masuk nak hilangkan gemuruh kita ni, kerana lapar sangat. Bila lapar sangat, kamu akan jadi tamak. Tamak itu ujian dalam hidup kamu. Kemudian apa dia? Walakauf, rasa dalam waljung, walaqsim minal amwal, aku uji kamu, dikurangkan harta benda. Diuji dalam hidup ni ujian yang Allah jadikan. Jadikan ujian, dikurangkan harta benda. Kita hidup mula-mula senang, banyak harta benda. Tapi lama-lama Allah tarik, projek tak dapat. Kemudian kita kurang itu, kurang ini. Tak sangka dalam hidup kita ni Allah kurangkan harta benda dalam hidup kita. Ujian Allah jadikan. Di saat mana kamu mempunyai segala-gala, tiba-tiba Allah tarik segala-gala yang ada pada kamu. Satu ujian dalam hidup. Berapa ramai kan orang yang waktu mana dia mempunyai harta benda yang banyak, dia beli kereta tu, dia beli rumah ni, dia beli macam-macam gaya dia beli. Kemudian dia buat loan. Kemudian satu ketika bankrupt ataupun ganap, yang dinamakan dengan perniagaan. Waktu mana ganap tersebut, kemudian mendadak dia turun. Ni kenderaan dia ni, siapa nak tanggung? Rumah dia ni, siapa nak bayar? Kemudian dalam keadaan demikian, bagaimana kehidupan ni? Ni Allah jadikan ujian dalam hidup seorang. Wa nafsin minal amwal. Kemudian apa lagi aku uji? Wal anfusi, dimatikan orang yang kamu sayang. Dimatikan orang yang kamu sayang ni ujian. Tengah-tengah kita sayang pada anak kita, Allah matikan anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Tengah-tengah kita sayang pada suami kita, Allah matikan suami kita. Tengah-tengah kita sayang ibu dan ayah kita, Allah matikan mereka. Wal anfusi, dan aku matikan orang yang kamu sayang. Lalu kemudian Allah uji apa dia? Wa tsamarat, dikurangkan buah-buahan dalam hidup kamu. Wabashiri sabiri, kabar gembiralah pada orang yang sabar. Yang ini bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kena musibah, mulut dia sentiasa sebut, daripada Allah kita datang dan kepada Allah lah kita kembali. Nabi ini di antara orang yang kena ujian. Sampai dekat nak mati pun diuji dengan ujian demikian. Ujian apa dia? Ujian dipedihkan sakaratul maut yang berlaku pada Nabi ini. Satu ujian dalam kehidupan seorang. Jangan main-main ujian ini. Ujian dekat nak mati ini, kita boleh belajar bagaimana Bal'am bin Bahura jadi rosak. Dia jadi rosak punca dia dekat nak mati. Dekat nak mati itu syaitan datang. Syaitan datang tanya Bal'am bin Bahura. Waktu mana dia buat khianat, dia di antara orang yang doa dia dimustajabkan di sisi Allah. Dia minta apa pun Allah mustajabkan doa dia. Zaman Bani Israel. Tetapi oleh kerana dia hebat, alim, sungguh dia dalam keadaan kemuncak hidup dia ni, Allah uji dia dengan ujian apa dia? Ujian keimanan dalam hidup dia. Datang iblis duduk sebelah dia. Iblis ni nyamar menjadi manusia. Waktu mana dia buat amal ibadah, iblis ni ibadah juga. Ibadah iblis ni dia berhenti sekali sehari. Dia berhenti. Iblis berhenti dua hari sekali. Yang menyebabkan Bal'am bin Bahura, dia rasa apa dia? Dia kata, macam mana kamu boleh buat ibadah yang jauh lebih hebat daripada iblis sebut? Dia kata, senang je. Dulu aku buat maksiat, dia sebut. Dulu hidup aku ni buat maksiat. Dia menyamam jadi orang. Tetapi dia kata, sekarang aku taubat pada Allah. Dengan maksiat itu aku taubat, aku lebih lazat dalam taubat aku. Kemudian dia sebut gambaran demikian. Lazat dalam taubat dia ni. Dia kata, yang menyebabkan aku boleh berhenti dua hari sekali dalam beribadah. Bal'am bin Bahura dia kata, kalau begitu aku cuba macam kamu lah, aku buat maksiat dia. Katanya iblis tersebut, senang je kamu buat maksiat macam aku buat maksiat, kamu akan rasa nikmat dalam kamu taubat pada Allah. Dia digambarkan begini. Dia pun, dia kata, nak buat maksiat apa dia? Kamu
kamu berzina, zina tak boleh tibak dengan orang. Kemudian kamu mencuri, mencuri tibak dengan orang. Oleh yang demikian, buat apa dia? Kamu minum arak, kamu tak terlibat dengan orang. Kamu minum arak, minum arak. Apabila minum arak, kemudian dia mabuk, kemudian datangi perempuan, lalu dia zinai perempuan itu. Kemudian lepas pada zinai, dalam kemudian lepas pada zina itu, syaitan masuk dalam tuadan dia, syaitan tunjuk itu ada kanak-kanak dalam buahnya. Nanti dia akan jadi saksi pada kamu pula. Kemudian dia kata, baik kamu bunuh kanak-kanak itu semua. Dan dia bunuh kanak-kanak itu. Habis bunuh orang tangkap. Tangkap, habis dia tangkap saja, kemudian diikat dalam cerita yang berlaku di kalangan Bani Israel. Kemudian lepas pada tangkap saja, diikatkan di kayu. Kemudian di waktu itu, Iblis ni datang sekali lagi. Iblis ni datang sekali. Orang nak bunuh dia, Iblis kata, kamu nak selamat tak daripada ikatan dia? Kamu nak suruh jangan mati tak? Kata dia, ya, aku tak nak mati. Aku nak cepat kembali balik untuk aku buat ibadah. Katanya Iblis senang dia, kamu sujud sikit pada aku. Kamu sujud sikit pada aku. Sujud sikit pada aku. Kamu boleh selamat. Dia pun sujud. Dia tundukkan kepala dia dalam ikatan itu. Dia tunduk kepala dia. Dia tunduk kepala, orang datang pancung tengkuk dia, mati dalam keadaan tak beriman pada. Sekejap nak sebutnya, kemuncak hidup ni ada sampai berat ni. Anda buat contoh yang mudah kan. Kita yang mula kita sakit-sakit, pergi jumpa dengan doktor. Pergi jumpa dengan doktor. Doktor cek-cek tak ada sakit. Tak ada sakit. Anda buat macam mana? Orang kita bila cek kita sakit, perut kita jadi besar, ataupun mata kita jadi berair dan sebagainya. Doktor cek-cek tak jumpa penyakit. Nak jumpa, nak buat macam mana? Ha, mula cari tubuh. Mula cari tubuh. Tadi waktu ini kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Diuji, cari tukang omong sana. Jumpa tukang omong pula, tukang omong minta 18 sen. Duit 1 sen, 1 sen gini bapa. Kemudian minta pula darah ayam putih. Kemudian minta pula, mula tu. Dia minta benda-benda yang kita nak sembuh. Oleh kerana kita nak sembuh, buat je lah. Kita sanggup buat. Buat yang ni lah, yang diuji. Dengan ujian ini. Dengan ujian ini yang menyebabkan orang kita sanggup buat. Ada seorang hamba Allah. Dia ni cerdik, memang profesional. Tapi apabila anak menantu dia ni dalam keadaan yang tak, menjadi sasau, menjadi dalam keadaan tak tahu tak sedar apa, tok omoh minta supaya tinggalkan menantu perempuan dia dengan dia selama lebih kurang 2 minggu. Dia boleh pergi tinggal menantu perempuan dia tersebut. Nak suruh sembuh dia, boleh duduk dengan tok omoh tersebut, tok omoh mandikan tiap-tiap hari menantu perempuan dia. Kita boleh bayang macam mana manusia. Kalau dia terdesak, kita diambil dalam keadaan terdesak, kita sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah. Sampai dengan demikian, ambil kita diuji. Tolong lagi dengan yang lain. Dengan pujian-pujian yang lain. Maknanya, Allah jadikan pujian ni nak tengok pada kamu. Kamu boleh tahan, tak boleh tahan. Nabi, di antara orang yang kena ujian yang berat, ialah Nabi. Dan Nabi boleh tahan, kenapa kamu tak boleh tahan? Kamu kena ujian sikit je. Dalam ujian yang kamu sikit tu, tiba-tiba kenapa kamu nak buat benda yang dilarang oleh syarak tersebut? Ini kerana apa dia? Kerana kita tak belajar daripada Nabi diuji dengan ujian-ujian sewaktu mana hampir dengan kewafatan itu. Cubaan juga bukan merupakan azab bagi mereka. Tetapi diberikan Allah untuk menyempurnakan tingginya dan kemuliaan mereka. Tinggi dan kemuliaan dalam hidup seorang ini sendiri. Naik kedudukan kita dengan ujian. Tingginya dan kemuliaan para Nabi akan bertambah jika mereka redha dan juga lapang dada dengan setiap cubaan yang diberikan oleh Allah SWT. Kita pun sama juga lah. Kalau kita diuji oleh Allah, kita redha dengan ujian Allah. Maknanya lagi naik dan kedudukan kita. Kita boleh berlapang dada. Maksudnya kita tak adalah lojo dalam melakukan benda yang dilarang oleh Allah. Kita tak adalah buat benda yang hilang melanggar syariat. Kenapa? Kerana kita tahu kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang besar dalam hidup. Kena ingat kadang-kadang kita ingat rumah tangga kita bahagia selama-lama. Tak ingat? Waktu mana kita bahagia ni, ada je mata-mata yang dengki. Kat mana mata yang dengki? Syaitan. Syaitan akan dengki. Tengok rumah tangga kita tenang, bahagia, dalam keadaan yang kita boleh taat perintah Allah, ada dia datang. Datang ujian-ujian, tiba-tiba berubah perasaan. Tiba-tiba datang benda-benda yang dilarang dalam syarak. Datang benda-benda yang kita tak jangka dalam hidup. Kenapa? Kerana ini ujian yang mula mendatangi diri kita. Dan kita kena tabah di saat yang demikian. Anak-anak kita, kita didik dia. Rahani sekarang boleh bayang. Didik anak kita, kita membesar-besar anak kita. Elok kita didik dia.
Tapi bila dia rumah tangga, berubah perangai dia dan berubah akhlak dia. Berubah perangai dia dan akhlak dia. Tak ada lagi, tak sama lagi dengan apa yang sedang berlaku pada kita sebelum daripada ini. Belum daripada ini kita didik dia, hormat kita, jaga dia. Lepas pada dia rumah tangga dia, tiba-tiba dia terkenal lagi kita. Ini ramai mana ibu-ibu dan juga bapa-bapa yang datang jumpa dengan dia, dia kata, Ustaz, anak saya lepas kahwin, Ustaz, dia sumpah seranak, dia panggil saya binatang, Ustaz. Panggil ibu ni binatang. Lepas pada tak lama, lepas pada sepukit, anak itu datang jumpa dengan dia. Anak itu datang jumpa dengan dia, bagi tahu, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong baca doa sikit biar ibu saya ni mati cepat? Ini ada orang yang jadi demikian. Kita terkejut, kenapa? Saya entahlah, tak sama dengan, saya rasa tension dengan ibu saya. Saya, dia cerita ni keadaan yang berlaku. Kita dengar dua-dua pihak. Keadaan yang berlaku. Nak sebutnya apa dia? Ujian dalam kehidupan. Jangan main-main dalam hidup kita ni. Nak gambarkan, kalau kita tak bertahan dengan agama, kita akan online. Bila-bila masa, kita akan lemah terus. Tetapi agama lah yang boleh mempertahankan dalam kehidupan kita. Maka dalam keadaan cubaan yang diberi oleh Allah pada kita, jika Allah mahu, maka dia akan meringankan sakaratul maut bagi mereka, sebagaimana yang berada dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Sesungguhnya kami telah meringankan untuk kamu kematian bagi Nabi Ibrahim AS. Allah jadikan keringanan itu di waktu mana tunjuk telapak tangan, tunjuk saja telapak tangan malaikat maut. Malaikat maut tunjuk yang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu kata dia mereka mau kekasih, dia akan suka berjumpa dengan kekasih, lalu roh itu akan keluar dengan keadaan yang hidup yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Tujuan Allah SWT memberikan kepilihan mati ini bagi mereka adalah untuk meninggikan darjat dan melipat gandakan balasan yang akan mereka terima setengah mana meninggal dunia. Ini pada diri kita dipanggil mereka. Kadang-kadang ada orang yang Allah jadikan panjang masa dia sakit belum daripada meninggal dunia. Kita kena tambahlah. Kita kena tambah terima keadaan demikian. Kenapa? Kerana Allah nak bagi ganjaran lepas pada dia mati nanti. Lepas pada dia mati nanti. Kerana Allah sedang kafarah dosa dia. Buang dosa dia. Buang dosa dia ni. Tiap hari yang dilalui tadi, tiap-tiap masa yang dia lalui, saat mana dia suka dan sakit tadi, semuanya pahala dalam dia. Contohnya Nabi Asa sebut pada bahan ini sekalian, kalau berlaku di kalangan keluarga kita ni yang mati otak, brain dead, kemudian jasad dia tak mati lagi, jasad tak mati, otak mati, biasanya doktor akan cadangkan supaya cabut wire, kemudian doktor cadangkan supaya biar dia mati dalam keadaan baiklah, katanya doktor. Anak sendiri tak demikian. Anak sendiri ada sebut, nak sebutnya anak ada, kalau kita ada duit, hamba Allah ni dia ada duit, dia ada kekuatan, dia boleh beli life support tersebut, dia belilah life support tersebut. Sampai bila? Sampai Allah cabut nyawa. Kenapa? Kerana jangan sampai dia berhutang pula. Jangan sampai membawa bebanan pada keluarga yang hidup pula. Kalau hamba Allah ni ada harta benda, guna harta benda dia semua untuk menghidupkan dia. Kerana hidup itu pahala. Mati itu mematikan segala ganjaran pahala untuk dia. Apabila kita cabut, cabut je, habis-habis. Cabut tersebut, kita telah matikan dia. Kita tak kesian dia saat dia sakit dalam keadaan sakit. Sebenarnya, apabila dia sakit itu, Allah kafarahkan dosa. Allah buang segala dosa-dosa dia. Dia tangguh. Dia tangguh lama. Kata-kata tak sampai hati nak memandang. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Macam-macam kaya lah. Orang Melayu kita ni sebut. Dengan tujuan nak memudahkan dia. Kita mudah, tapi dia... dia lepas pada ni, sebenarnya dia hidup itu pahala. Kalau dia hidup itu pahala, itu yang lebih terbaik. Anda ada 2-3 hari yang sudah, apabila ada seorang sepasang suami isteri, suami daripada luar negara, yang telefon, sedang belajar ke apa, dia telefon pada anak. Mula suami dia telefon, cerita yang isteri dia telah mengandung. Isteri dia mengandung, kemudian dalam kandungan didapati sindrom Down. Anak ini sendiri 99% sindrom Down. Belum lagi baru tak sampai 3 bulan. Tak sampai 3 bulan isi kandungan. Jadi dia tanya pada anak, dia telah tanya majlis fatwa, dia tanya dah ustaz-ustaz, ada 3 orang ustaz yang lain. Dia kata semua kata harus digugurkan. Jadi apa pandangan ustaz? Anak kata jangan gugurkan. Anak kata tak payah gugurkan. Bagi anak, kalau anak kata belalah dia, besarkan dia, dan kita doalah pada Allah.
doa pada Allah. Kerana anak itu tetap pahala. Yang kita dapat anak itu, walaupun anak itu katakanlah sindrom Down, katakanlah macam anak sebut gini, anak sebut pada lepas pada itu isteri dia buat telefon, menangis-menangis isteri dia. Tanya macam mana Ustaz, kami keluarga ni keliru. Anak sebut begini, anak kata, dia sebelum lagi 4 bulan 10 hari, kaedah dalam agama ni mesti 4 bulan 10 hari. Barulah Allah tentukan dia, fadak dia, Allah tentukan dia apa dia. Tentukan dia, ajar dia, rezeki dia, kemudian amalan dia dan sebagainya. Sekarang ni, apabila dia belum lagi sampai 4 bulan 10 hari, maknanya di waktu tersebut Allah sedang membuat dia. Allah sedang ciptakan dia. Kita ada kekuatan apa? Kita ada kekuatan doa. Kekuatan doa, doa dia banyak. Doa-doa dia banyak ni, dalam kita berdoa, minta dengan Allah, minta dengan Allah. Kemudian manalah tak tahu doa kita mengubah takdir tadi. Menjadikan dia yang terbaik. Satu, katakanlah dia ditetap juga lahir dalam keadaan sindrom Down. Anda dah sebut, tidakkah puan rasa bangga puan telah membela seorang anak ahli syurga? Dia kan confirm ahli syurga. Kita membesarkan dia seorang ahli syurga, tak rasa bangga kita? Kita patut rasa bangga. Anak yang tak sindrom Down, tak tentu lagi ahli syurga, tak tentu ahli syurga. Tetapi dia ni, kalau dia kena keadaan demikian, lalu kita kena rasa bangga. Alhamdulillah, kita boleh jadi yang ni kot. Waktu mana kita mati nanti, dia yang baca doa untuk kita. Waktu mana kita hidup ni, memang nampak beban kita, nampak penat pada kita. Jangan fikir yang penat itu. Kerana kita kena fikir yang pahala itu yang Allah sediakan pada kita. Kalau kita fikir yang penat kita, semua benda kita penat. Dalam hidup kita ni penat. Kita nak fikir diri kita je. Kalau kita nak fikir beban yang ada yang namakan dengan anak, kita kena fikir juga beban dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain pun beban juga. Lagi dia membesar, dia nak pada sekolah, kemudian dia nak pada pelajaran, dia nak pada yang lebih tinggi. Beban tak beban? Beban juga. Kamu bela anak ni, kemudian kamu kena urus dia dalam membesar tersebut, dia tetap anak kamu. Anak sebut demikian. Fikir-fikirlah kita, boleh jadi anak kita yang nampak sempurna pada sifatnya, waktu mana kita mati nanti, anak kata, anak ni tak mampu untuk baca doa untuk kita. Tapi anak sindrom Down ni, apabila kita tak ada nanti, dia yang tolong membaca doa, dia yang tolong membawa kita, dia yang tolong doa dan minta pada Allah. Hakkah kita rasa untung dalam hidup kita? Islam tak pernah rasa beban dengan anak yang diberi dengan ujian kecacatan. Tetapi kita cara berfikir kita cacat sebenarnya. Dalam kita memahami yang dinamakan dengan qada dan qadar Allah. Beriman dengan qada dan qadar Allah, Allah kurniakan kebaikan. Anda buat contoh yang mudah yang demikian. Yang ketiga anda sebut, anda kata, ini pengalaman hidup saya sendiri. Anak sulung, perempuan itu, waktu mana orang rumah mula mengandung, anda kata, doktor kata cacat. Doktor sebut cacat. Tolong cucikan. Doktor minta nak cucikan. Datang 2 minggu lagi, datang 1 minggu lagi, kita cucikan. Kerana anak ni cacat. Orang rumah tersandar. Anak kata relax. Relax bro sebenarnya. Maknanya relax dulu. Kita doa dulu. Kita semayang ajak dahulu. Kita buat dulu. Kemudian, kita jangan bimbang. Kerana semua ni kuasa Allah. Kemudian kita doa, kita semayang ajak. Kita. Kemudian lepas pada 4 bulan lagi, cek-cek. Elok-elok sempurna. Allah jadikan demikian. Keluar sempurna sampai hari ini. Alhamdulillah nak sebut demikian. Maknanya kalau mengikut doktor, ilmu kajian dia. Ya, doktor ada pandangan dia tersendiri. Tetapi kita orang yang beragama, ada pandangan kita tersendiri. Yang jauh lebih hebat daripada ini kekuasaan qada dan qadar Allah dalam keimanan kita pada Allah. Dan kita kena faham pada ujian dalam kehidupan. Kadang-kadang kita nampak satu lapis, kita tak nampak lapisan yang kedua. Di sebalik itu. Tetapi belajarlah untuk belajar apa hikmah yang terdapat dalam setiap benda yang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita boleh memahami hikmah yang berada di sebalik itu, jauh kita akan rasa lebih untung dengan apa yang kita lalui. Berbanding dengan apa yang kita nak, tetapi kita tak tahu hikmah yang terdapat di sebalik. Hikmah ni lah yang disebut dalam hadis Rasulullah, al-hikmatu dhalatu 'alal mu'min. Hikmah ni satu benda yang hilang di kalangan orang mukmin. Siapa-siapa yang dapat berjumpa dengan hikmah dan kebijaksanaan ini, paman wajadaha faqad akhadha bihadzin wafir.
Siapa yang boleh jumpa dengan hikmah, diambillah sebanyak mungkin. Kerana nak dapat hikmah ni, tak semua orang dapat di kalangan dalam kehidupan seseorang. Kita pun sama, kita tak tahu apa hikmah. Hikmah berlaku itu, berlaku ini, kita tak tahu dalam hidup kita. Kecuali Allah lah yang mengetahui di sebaliknya hikmah yang terjadi pada kita. Kerana Nabi sesuatu kita ni kalau kita tak sakit, tak kena sihir, tak meracau, mana kita nak hafal nombor telefon Ustaz? Tapi kalau kita dah kena demikian, baru kita kalau cari manalah nombor telefon Ustaz, kenapalah tak angkat-angkat telefon ni? Ni hikmah yang kita kena faham dalam hidup. Sebab tu kadang-kadang ada orang datang cerita-cerita masalah, anak kata syukurlah pada Allah, alhamdulillah lah, anak kata. Antara salah satu sebab nikmahnya kita ni, apabila kita kena ujian ni, akak boleh datang jumpa dengan anak. Kalau tak kena ujian ni, anak nak jumpa? Tak jumpa-jumpa pun. Tapi di antara hikmahnya, Allah jadikan benda demikian dalam kehidupan kita. Tujuan Allah SWT memberikan kepedihan mati bagi mereka adalah untuk meninggikan darjat dan melipat gandakan balasan yang akan mereka terima setelah mana meninggal dunia nanti. Setelah mana kita meninggal dunia, Allah jadikan ada benda yang Allah nak bagi pada diri seseorang. Sebab tu Allah jadikan ujian. Jadi kita pula tambah dengan ujian ni, kerana kita yakin lepas mati nanti banyak pahala yang Allah sedia untuk diri. Kita bangun tahajud malam kan, itu kata penat Ustaz, malam-malam balik pukul 12 malam, kemudian bangun pula pukul 3 setengah pagi nak bangun tahajud, penatnya Ustaz. Tetapi orang yang pandai memahami hikmah, dia bangun, dia tahu tak boleh bangun lah, kejap je, bukan lama pun, 2 rekat je, tu pun baca keluar Allah je, bukan jenama pun, baca keluar Allah pun tidur terus kita. Kadang-kadang waktu tahiyat tu dah tidur lah, belum sempat bagi salam lagi, nak sebut ni gambaran. Kita yang tahu ni bangun juga, yang tak tahu dia sanggup untuk tatajafa junubuhum, dia sanggup untuk nak merenggam tempat tidur dia, tak sanggup. Tapi orang yang tahu, dia tahu nilai, tak boleh aku sekejap je, sekejap ni aku lawan sekejap, lawan sekejap ni untuk apa dia? Ada yang terdapat di sebalik nanti, bila mati untuk Allah, untuknya aku bangun juga, sempat juga, walaupun 1 rakaat, walaupun 2 rakaat untuk bangun, untuk sujud kepada Allah SWT. Anda ceritakan semalam bagaimana ahli syurga yang menyesal. Dalam satu hadis Rasulullah, ahli syurga tu menyesal. Kenapa menyesal? Ada di antara ahli syurga yang menyesal, waktu mana syurga yang bawah tu sekali titik-titik peluh yang jatuh. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, peluh tu jatuh, kemudian bawang semerbak, bawangi. Waktu mana semerbak bawangi yang amat sangat dalam syurga ni, masing-masing tercari, cari kat manalah yang namakan dengan wangian tadi. Apabila cari tadi, cari-cari, jumpa-jumpa satu titik peluh yang jatuh. Peluh ni jatuh daripada mana? Daripada orang yang tingkat atas sana. Tingkat atas sana, tanya pada Allah, ya Allah, macam mana peluh dia bawangi ya Allah? Wangi sangat. Dia boleh mitik peluh dia ni, bagaimana? Katanya Allah, malaikat jawab, ya, wahai hamba aku, sesungguhnya hamba Allah itu sama je amalan dengan kamu, sama je dengan amalan dengan kamu, tapi dibezakan dengan sepatah zikir yang dia zikir yang lebih pada kamu. Sekali je dia lebih zikir pada kamu, sekali je lebih zikir pada kamu, yang menyebabkan diangkat darjah dia di sisi Allah lebih tinggi daripada kamu tersebut. Kata zikir ni, kalau kita buat 300 kali, tiba-tiba dia buat 301 kali, satu je lebih yang menyebabkan dia naik. Katanya ahli syurga, menyesal kita tak buat lebih-lebih. Ini nak sebut gambaran, menyesal juga dalam syurga tu pun menyesal. Yang ada dalam syurga pun menyesal, apatah lagi dalam neraka. Nak sebut gambaran bagaimana yang ditunjukkan pada kita ni, dalam hidup kita Allah kurniakan kelebihan. Kelebihan daripada mana? Peluang ada, tapi kita tak nak ambil. Banyak peluang dalam hidup kita, peluang ni bersepah-sepah Allah bagi peluang untuk buat amal ibadah, tapi tak nak. Tiap kali mana kita diberi peluang, lalu kita biarkan peluang itu berlalu begitu saja dalam hidup kita. Rugi kita kan tahajud malam, rugi kita terlepas pagi tadi, sejak depan pagi tadi sampai sekarang ni. Ada mula kita nak sebut subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa bidada kalimat. Bangun tidur nak sebut sepatah je, bukan ni payah pun sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada kita nak sebut demikian?
Bangun tidur tu cari handphone dulu. Handphone mana handphone? Handphone mana handphone? Nak sebutnya, apa dia orang mesej bagi ni? Nak gambarkan betapa kita tak nak buat. Betapa kita lepasnya peluang. Peluang ada. Tak pernah kita nak ambil kesempatan. Tabung derma tu lalu, lalu. Tapi senyum, senyum. Maknanya, tak ada pun kita nak buat pahala. Ambil dah sikit, letak sikit dalam tabung. Tak. Tapi peluang kita tu ada. Tapi kita tak pernah nak ambil kesempatan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Rugikan kita. Sekali, lalu Allah jadikan ujian. Dengan tujuan apa dia Allah jadikan ujian? Nak bagi lagi kamu pahala. Nak bagi lagi kamu pahala. Kalau Allah tak buat ujian, kamu tak buat pahala. Kamu tak buat pahala dalam hidup kamu. Aku jadikan ujian, nak suruh kamu dapat pahala ni. Lepas pahala kamu mati nanti, pahala ni akan berterusan sampai-sampai pada diri kamu. Sekali ujian yang dialami oleh para Nabi, seperti Nabi Ibrahim AS diuji dengan api. Allah jadikan ujian yang berat. Nabi Ibrahim ni, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah sebut, sesungguhnya aku uji Ibrahim dengan ujian-ujian yang banyak. Semuanya dia telah menyempurnakan ujian. Nabi Ibrahim semenjak dari kecil uji, diuji dengan Namrud. Kemudian diuji dengan apa dia yang disebut dengan isteri. Dapat isteri kemudian tak dapat zuriat. Kemudian diuji dengan zuriat, waktu mana tua baru nak dapat zuriat. Orang tua dapat anak macam mana? Perasaan orang tua dapat anak, Allah ujian. Yalah, lama dah tak tukar lampin misalnya. Tak pernah buka lampin, tak pernah nak menyusu, tak pernah. Tiba-tiba dapat anak pula, diuji lagi oleh Allah. Ujian apa dia? Ujian untuk diletakkan di kawasan Baitullah Al-Haram itu. Ujian kena tinggal. Apabila diuji, kemudian uji pula bukan tinggal anak dia, tinggal dengan isteri-isteri sekali. Tinggal dengan Hajar sekali. Allah ujian yang besar. Kalau kena pada kita, memang tak sampai hati. Tak sampai hati dengan ujian Nabi Ibrahim AS. Allah jadikan ujian itu. Kita tinggal isteri kita di pasar raya pun kena sumpah seranah dalam negeri. Tinggal isteri, lambat punya pergi ambil. Mula, abang pergi mana? Kemana ni? Lambat sangat ni. Kenapa? Lambat tak datang-datang. Ni mesti lepak dengan kawan-kawan itu. Maknanya nak kena marah terus kita. Tu kena uji, tertinggal sikit je. Nak sebut ni gambaran, kena uji sikit. Kita dah kena dah. Ujian isteri. Bukan tinggal tempat lain. Hantar ke kampung sikit pun kena marah lah kita. Nak sebut ni gambaran bagaimana ujian. Tu dengan isteri. Lepas itu, ujian yang besar Allah suruh. Semelih anak. Melih anak ni, satu benda yang kharijul adat, keluar daripada adat pemikiran manusia. Allah nak tengok ujian. Kemudian dapat pula menantu hantu senang. Ujian Nabi Ibrahim AS. Dapat menantu yang tak pernah mensyukuri dengan nikmat yang didapati oleh anak Ismail. Nak sebut gambaran bagaimana Allah uji. Uji Nabi Ibrahim sampai Allah sebut, wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahun. Dan telah disempurnakan segala ujian-ujian yang besar dalam hidup mereka. Nabi Ibrahim AS diuji dengan api. Nabi Musa diuji dengan rasa takut dan dikejar oleh Fir'aun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diuji dengan hidup miskin di dunia serta sentiasa diperangi oleh orang kafir. Nabi Muhammad SAW diuji susah hidup. Membesar dalam keadaan ketiadaan ibu dan ayah. Kemudian besar lagi datuk meninggal dunia. Besar lagi duduk dengan bapa saudara yang miskin pula. Yang anak yang ramai pula. Ujian dalam hidup. Jadi kemudian makan di saat mana semua sepupu dia dah makan, baru dia makan. Nabi Muhammad membesar dalam keadaan meninggal. Kemudian rumah tangga dengan seorang perempuan yang jauh lebih berusia daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah jadikan ujian menjadi Nabi dan juga Rasul, diperangi dalam keadaan diuji dengan ujian-ujian itu. Tetapi Nabi Muhammad ni sampai peringkat dia wafat, Allah uji lagi. Dekat dengan wafat tu diuji dengan kematian dan kepedihan yang amat sangat yang perlu dirasai dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bertujuan mengangkat darjat dan menyempurnakan kemuliaannya. Sedangkan kepedihan yang dialami oleh orang yang terpaka merupakan azab kerana doa dosa yang dilakukan itu sendiri. Ini Allah jadikan pada mereka kematian pada tiga alam. Sekian tajuk ini. Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulum Al-Akhirah,
bahawa Allah meletakkan kematian pada tiga alam. Mati-mati itu ditulis pada tiga keadaan, tiga alam. Yang pertama alam duniawi, yang kedua alam malakuti, dan yang ketiga alam jabaruti. Ini panggil tiga alam ni yang sedang berlaku. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas, innallaha samiun basir. Allah dah memilih utusannya daripada mereka dan daripada manusia, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka yang masukkan dalam firman Allah Ta'ala tersebut adalah para pemikul arah dan penjaga saradiqat, yakni kemah yang ada di arah Allah. Allah menggambarkan mereka dalam firman, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dan kepunyaan ialah yakni Allah, segala yang ada di langit dan bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak merasa, tak mempunyai rasa angkuh dan menyembahnya, dan tiada pula rasa letih. Mereka selalu bertasbih pada Allah pada malam dan juga siang, tiada henti-hentinya. Dia panggil tiga alam ni, kematian daripada tiga alam. Senang kita. Yang pertama, alam yang disebut dengan alam dunia, mati. Maknanya alam kita ni. Yang kedua, alam malakut, malaikat itu sendiri. Malakut maknanya kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan genggaman Allah, malaikat yang pergi kerja. Kerja malaikat mati, matikan orang. Kemudian alam jabarut, alam yang dipaksa kitanya kena mati. Maksudnya semuanya dalam genggaman Allah. Kamu nak mati pun kamu kena mati, tak nak mati pun kamu kena mati. Yang dipanggil tiga alam ini, apabila sampai ketetapan Allah, kematian seorang, tiga-tiga ni berlaku. Tiga-tiga ni berlaku. Serentak dipanggil. Mereka yang datang kerja, kemudian ditentukan oleh Allah. Tak ada dah orang yang boleh tangguh. La yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimu. Tak ada dah orang yang boleh nak cepat ataupun orang yang nak melewatkan saat kematian. Maknanya, kalau mati tiga-tiga ni putus, mati. Maknanya kematian yang berlaku pada seorang. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna inna kunna fa'ilin. In kunna fa'ilin. Allah sebut, sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, isteri dan anak-anak, tentulah kami membuatnya di sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami melakukan. Kematian itu datang pada kami. Ketika Khalifah Harun al-Rashid sakit, akan meninggal dunia, dia memanggil seorang doktor daripada Turk Persia, daripada Iran. Doktor lalu melihat air kencing. Setelah itu berkata, katakan kepada pemilik air kencing ini agar segera berwasiat kerana tenaganya sudah habis dan tubuhnya sudah musnah. Ini dia tengok pada air kencing, tahu penyakit seorang ini sendiri. Pun sekarang ni pun ada kan teknik ni. Teknik pada mata, tengok pada mata, tahu dah orang ni kena penyakit apa dia, kena apa dia. Tengok pada telapak tangan, boleh tahu orang ni ada penyakit apa dia, apa dia. Zaman dahulu, dia tengok pada air kencing. Tengok saja pada air kencing, waktu mana jumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid, doktor tu, cek air kencing dia, dia tahu dah. Orang ni kematian semakin hampir. Pesan pada pemilik air kencing ni, segeralah berwasiat. Cepatlah berwasiat, kerana ajal semakin dekat. Kemudian, kerana tenaga kamu sudah habis dan tubuh akan musnah bila-bila masa. Harun pun berputus asa dan baca doa, doktor dengan rawatan dan ubatnya tidak mampu menolak rampasan yang telah datang. Mengapa si doktor juga mati kerana satu penyakit? Sedangkan sebelum ini dia mampu menyembuhkan orang lain daripada penyakit yang sama. Telah mati yang mengubati, yang diubati, yang memberi, membuat ubat, yang menjual ubat, serta yang membeli ubat, semua mati. Tak ada orang pun yang tak mati. Maknanya gambaran, walaupun kamu buat ubat, walaupun kamu beli ubat, walaupun kamu ni sampaikan ubat, apa sahaja yang terlibat dengan ubat, mati juga. Nah, maknanya mati itu tidak boleh disembuhkan. Datanglah saat, apabila sampai ajal kamu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak ada seorang pun yang boleh lewat dan tak ada seorang pun yang boleh mencepatkan. Kita berhenti sekali, insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Mati merupakan kafarah bagi setiap muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, dua perkara yang nak sebut. InsyaAllah malam ni yang akan berpulak ke Jordan dan juga ke South Africa. Kerana ada terpaksa bawa
belajar-belajar ni, belajar yang nak belajar, menyambung belajar dan belajar ni hanya nak minta sekali lagi kalian nak buat kutipan, nak buat bayaran yuran belajar ni hanya lagi, tak cukup lagi kerana yuran belajar tu mahal sikit. Jadi hanya sendiri sebut pada mereka ni tak boleh belajar, anda akan cubalah umum di mana-mana untuk dapatkan sumbangan untuk bayar yuran belajar ni. Mereka masuk di tiga orang masuk di universiti yang tiga-tiga ni anak-anak orang susah semua. Dan bila sebut saja boleh masuk ni, masing-masing terpaksa buat jamuan dekat kampung mereka tu untuk nak cari kutipan-kutipan untuk nak masuk belajar universiti di sini. Tambah-tambah belajar universiti bidang agama ni pula tak banyak yang bagi sokongan. Dan tak dapat yang sesuai sebagaimana orang belajar dalam bidang medis, bidang belajar dan bidang engineer dan sebagainya. Belajar agama ni dia boleh jadi kita dipandang sepi sikit di kalangan kita. Jadi kita yang memahami agama ni kita pakat-pakat tolonglah, insyaAllah. Satu, kemudian yang keduanya nak sebut juga pasal ibadah korban. Bila korban ni ada jemaah sibuk tanya pada anak Ustaz, nak tanya macam mana kita buat ibadah korban pada orang dah meninggal dunia. Ana ulang banyak kali tu, meninggal dunia ni pada orang yang dah meninggal dunia tak ada lagi ibadah korban untuk mereka, kecuali dia telah berwasiat. Dia wasiat, buatlah ibadah korban pada ibu kalau ibu meninggal dunia. Tapi tu pun kena kita buat sekali je, tak perlulah buat tiap tahun. Tapi ibadah korban ni kena pada siapa? Kena pada orang yang masih hidup. Kita yang masih hidup ni buatlah ibadah korban. Dan jangan tertinggallah dalam hadis Rasulullah SAW sebut tentang ibadah korban ni. Rasulullah SAW sebut, "Man kana lahu sa'at falam yudahi falyamut in syaa'a yahudiyyan aw nasraniyyan." Siapa-siapa yang dia ni ada kelapangan, tiba-tiba dia ni mati dalam keadaan tak buat ibadah korban. Dia ada duit tapi tak buat ibadah korban tahun tu. Dia mati perangai dia macam Yahudi ataupun perangai dia Kristian. Rasulullah nak marah. Sampai peringkat Rasulullah kata, siapa-siapa yang ada kelapangan, man kana lahu sa'at falam yudahi. Siapa-siapa yang ada kelapangan, tiba-tiba dia tak buat ibadah korban, fala yuqarrib lana musallana. Jangan dia hampirlah tempat masjid kami, kata Rasulullah. Pergi jauhlah kamu. Kerana kamu ada kelapangan, kamu ada rezeki, tiba-tiba kamu tak buat ibadah korban. Hanya buat ibadah korban ni hanya bagi pada orang-orang susah, tempat-tempat yang susah lah, macam di kawasan Balik, kawasan Gua Musang, kawasan Merata lah, tempat-tempat yang memang mereka dapat daging-daging tu mereka rasa suka dapat daging tersebut, alhamdulillah. Bahkan mereka ni kadang-kadang apabila dapat daging tu, sikit je dapat setengah kilo seorang je. Setengah kilo seorang tu pun mereka rasa gembira sangat, gembira sangat di kalangan mereka. Jadi kita agih-agihkan di kawasan-kawasan yang kita. Dan lembu pun naik harga tahun ni. Lembu pun heran kenapa dia naik macam ni. Jadi harga lembu tu jadi mahal sampai 530 satu bahagian kadang. Tapi ada juga jemaah yang kata, "Ustaz, saya nak bagi 400.5 je." Bagilah, tak apa. Anda akan agih-agihkan 400.5 pun boleh. Perhatikan, nak bagi 500 pun kita akan bagi bahagian 500. Nanti harga lembu itu berbeza-beza. Jadi satu bahagian tersebut. Jadi kalau jemaah yang ada kelapangan ibadah korban tu, tulis nama, kemudian letak dalam sampel dia, nanti insyaAllah kita akan susun balik. Perlu ke tengok lembu tersebut? Tak perlu. Ada jemaah tanya kepada anak Ustaz, kena tengok ke lembu tu? Dia kata, ada setengah Ustaz kata kena tengok, kena pegang tali. Kena pegang tali. Tali tersebut. Kemudian pegang niat. Niat pula. Sekarang ni pula kena bergambar dulu dengan lembu. Nak post dalam Facebook ni, nak letak dalam status pula lembu korban. Nak sebut tak perlu. Tu sunat je hukum dia. Kalau kita tak tengok pun tak apa. Dan ada orang tanya pula, kalau saya kecil-kecil dahulu tak buat akikah, perlu ke buat akikah dahulu? Tak perlu juga. Akikah ni belum akhir balik je. Belum akhir balik. Dan akhir balik tak ada lagi akikah. Tak ada lagi akikah. Yang ada dalam radio sebut kena akikah dulu dan sebagainya, yang sebut tersebut, anda kata tak betul. Tak betul. Dalam hukum fiqah kata akikah ni hanya belum akil balik. Kalau dah akil balik, tak ada lagi akikah. Yang perlu dibuat apa dia? Lepas balik tu, lepas ada akil balik, korban lah. Allah kurniakan ibadah korban. Ha.
kadang-kadang orang tua pun nak akikah juga. Akikah siapa ni? Akikah saya dah usah. Tua dah dia. Jadi pun nak dulu dah. Nak sepuluhnya baru nak akikah. Minta Ustaz doakan untuk keselamatan pelajar Malaysia di Yaman yang sedang golak. Buat Syiah cuba menghapuskan universiti iman di mana student Malaysia pelajar menimpun itu dah. Sekarang ni memang pegang di beberapa negara ni dia berlaku dalam keadaan ini. Anda akan pergi ke South Africa. South Africa bukan di Yaman. Jadi doa mudah-mudahan. Cuma di South Africa ni anda dipahamkan ada Ebola ni. Dan penyakit yang berjangkit tu. Doa mudah-mudahan Allah SWT bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbana ftah bainana wa bainal qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur kalimataka ila yawmiddin. Allahumma inni ibadika wa imanika fi Yaman wa fi Falastin wa fi Suria wa fi kulli makan utilu wa syuridu wa turidu wa ukhbidu min diyarihim wa dinihim. Allahumma ahlik al-kafr wal munafiqin alladhina yukadibuna awliya yasudduna an-nasa an sabili. Allahumma ahsim adada. Allahumma qtulhum badada. Allahumma la tubuki minhum ahada. Allah ya munzil al-kitab wa ya munzil al-sahab wa ya haziman ahzab ihzinhum mansurna alayhim sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, tadi. Ha, orang. Baru-baru tadi. Ini rating.